Yang aku mau izin sama kamu, aku mau nambah pacar satu lagi ya. Boleh ngelempar sih. Kenapa emang? Banyak-banyak banget. Iya, yeah, geram ya banyak-banyak emang banget. Kenapa pacarnya? Kan? Sentiasa support us dan juga channel ini jutaan. Terima kasih as ucapkan, okay? Kepada kalian yang baru di YouTube maupun channel ini, jangan lupa tekan subscribe. Sebab subscribe itu gratis aja lah, geng. Tanda sokongan kalian buat us dan juga channel ini. Okay, hari ini us nak doakan seperti biasa kalian sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar sentiasa diberikan kejayaan di atas setiap usaha yang mereka lakukan. Amin. Okay lah, hari ni Az nak react satu lagi video. Okay, ini macam Az pernah react daripada Lewana TV sebelum ini, dilempar sepatu. Tapi kali ini judulnya dilempar sepatu lagi. Teleponan Playboy. Nak tengok pula macam mana case hari ni, orang kata kali ni mereka nak buat prank macam mana pula. Okay, telefon Playboy tau macam mana main. Nak tahu macam mana? You ikut Az react. Jom. Okay, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Yang aku mau izin sama kamu, aku mau nambah pacar satu lagi ya. Ya Allah. Kenapa emang? Banyak-banyak banget pacarnya. Emang kenapa kan? Aku gak tahu karakter ini. Halo. Tangkang cantik, tangkang tangkang. Tangkang tangkang. Tangkang. Apa ketawanya nular? Hey, dong, jangan nonton doang. Ah, betul. Kita makan kayak aku. Okay. Okay, jangan nonton. Okay, jangan lupa semua subscribe channel Lewana TV. Tanda sokongan kita, okay. Asyukai lah intro dia. Lain macam ni telefon dia. Halo, macam ya? Macam bunyi twice je. Iya, aku... Hah? Nggak lagi di rumah aku. Ada apa ya? Di rumah? Iya, aku lagi di... Ini apa? Iya dong, jalan ya. Aduh, hari ini aku... Ini apa? Nggak bisa sama kamu dulu. Pak. Soalnya nomor 2 si Putri ngajakin aku jalan malam ini. Ya Allah, jujurnya. Kamu jadi selingkuhan, yang sabar dong. Ya Allah, dia pun nak selingkuh. Dia minta sabar pula eh. Muka yang prank tu. Kan Lewana TV ni muka dia biasa je. Dia punya karakter, in karakter tu Az suka. Iya. Jadi selingkuhan tuh harus apa ya? Harus dewasa. Amboi, selingkuhan harus dewasa, ih. Iya, iya. Ya kamu harus ya resiko dong punya cowok yang pacarnya banyak. Ya Allah. Pacar aku kan ada 5. Pak. Nomor 5. Iya, kamu kan nomor berapa ya namanya lu? Oh ya nomor 2, kamu nomor 2. Pak. Iya, iya, maaf kan. Kan iya kan aku udah agak tua, makanya aku pelupa. Pacarnya 5, tapi ingat ada 5. Pak. Kan ada nyanyiannya, pacarku ada 5 door gitu. Door-nya terakhir. Iya. Pokoknya intinya malam ini aku nggak bisa jalan sama kamu, nggak bisa. Soalnya nanti malam aku mau jalan sama Putri. Jeleng jeleng sebelah nih. Iya, nah gitu dong, senang dong. Berarti kamu udah dewasa, mau berbagi ya kan? Iya, nanti besok aku baru bisa sama kamu. Pak. Nanti aku bawain coklat buat kamu.
apa teh namanya, coklat apa? Ini Silver Queen ya, bener. Kalau cowok ya pacarnya banyak wajar, soalnya berarti cowoknya laku, kamu nggak salah pilih. Ya Allah, nggak gitu konsepnya, enggak. Ya Allah. Kalau cowok pacarnya cuma satu, berarti cowok nggak laku, kamu salah pilih. Geram ini. Sakit kali ini cowok ya. Yang aku mau izin sama kamu, aku mau nambah pacar satu lagi ya. Boleh lempar sih. Kenapa emang? Banyak banget. Iya, geram ya, banyak banget. Emang kenapa kan? Pacarnya. Aku aduh. Aku kan ini apa? Mau izin dulu sama pacar aku. Sekali diizini. Aku mau dilempar sendal yang sama. Iya, aku mau nambah satu lagi namanya Fitri. Boleh enggak? Fitri pula tadi Putri. Iya. Ini ada. Jadi udah geram ini. Tahu, saya aku enggak kenal di samping siapa. Mau ngelempar sendal segala. Enggak kenal. Oh, dibalik betul dong. No. Ah, dia marah emosi. Aku dilempar sendal sama cewek. Bagi balik. Ini ada reaksi spontan tau kan. Iya, kena muka aku sakit banget. Ih, tipu. Iya, udah. Boleh ya nambah satu lagi? Ya berteman kamu baik. Nanti kita double date, 5 date, 6 date, 7 date. Oh, kita ya jalan bareng ramean. Biar rame ya. Aku masih tetap setia sama kamu. Enggak akan iya, tapi pacar aku banyak nambah. Gimana mau setia? Nah, pacarnya gitu banyak. Iya. Teleponnya udah. Jadi cewek tuh b**** banget sih. Emang kenapa? Pacar-pacar cewek aku. Cewek tuh bego sangat sih. Ya mau gitu ya punya cowok playboy kayak si A-nya. Aku, iya aku mau siap-siap dulu. Ih memang marah nih. Kan, dia lempas sendal tu nasib baik tak sampai muka. Sampai benaran. Parah loh. Saya tak tahu ni prank kan. Tapi inilah social experiment yang dia jalankan dan dia lakukan. Apa jadi kalau begini situasinya. Dan kalau Az juga sebagai cewek mesti marah. Kan? Siapa setuju komen kat bawah. Teteh kenapa kayak orang gak suka sama aku? Kenapa? Gak suka. Kenapa? Jadi cowok. Sama ini Bandung ke? Kan cewek. Aku gak marah sama aku, kenapa kamu yang sewot? Ya kesel gitu, saya juga kan cewek. Tapi cewek, aku gak sewot. Ya terlalu blow on, cewek amat. Cewek aku blow on? Blow on kenapa? Ya mau gitu di sama cowok playboy. Emang kamu gak mau dikasih gitu ya? Aku lagi bikin, kak, lihat sini. Aku lagi bikin video loh. Tadi kamu direkam, kameranya sih. Ada kamera di sini. Ya, ya Allah, macam ini malunya. Jadi aku sebenarnya lagi bikin video buat YouTube, kayak sosial eksperimen. Gimana sih cewek kalau melihat ada cowok yang pacarnya banyak playboy, sebel? Ya? Sebel pastinya. Videonya boleh diupload di YouTube nggak? Boleh. Makasih ya. Nama YouTube-nya Lewane Spasi TV. Nanti kamu tonton. Ingat apa YouTube Spasi TV ya? Ya. Lewani Spasi TV. Kamu Instagram nggak? Instagramnya mana? Sini, mana? Sini lempar Instagramnya. Lempar. Ya sini Instagramnya guys. Nanti kalian follow. Boleh di follow nggak? Boleh ya sini. Di mana Instagram? Di bawah. Ya di sini nanti kalian follow. Masih bingung ya? Di situ nggak? Aku mau ngedate dulu sama siapa tadi namanya? Pacar aku yang nomor Tri. Ya, nomor 2 bukan. Oh. Ingat pula tuh. Comel lah kan. Hai, itu tadi kalau kita tengok kan prank
dilakukan oleh lawan ini sekali lagi. Kali ini Playboy pula ni kata social experiment dilakukan, telefon cewek sebelah cewek, tapi kali ini minta untuk pacaran lagi sama cewek yang lain. Ih, bikin masalah aja kan. Dan asyiknya sekali lawan TV ni, biasanya mereka akan buat social experiment bergantung kepada situasi yang mereka create kan. Dan asyiknya sekali bila tengok reaksi spontan yang mangsa prank tu, sebab mereka betul-betul berada dalam situasi yang telah diciptakan oleh Lemani TV saat itu. Dan asyiknya pelakon yang melakonkan watak Playboy tu setiap kali kan, admin ke rasa yang punya Lemani TV tu super keren, kamu in character banget kan, mukanya tulus polos tapi ih bikin sebal aja. Asyiknya sangat. Dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe Lemani TV, sokong dukung juga. Okeylah, sampai kat sini dulu reaction to us kali ini. Sampai tonton sampai habis, jutaan terima kasih yang sucakan. Bagi kalian baru, jangan lupa untuk tekan subscribe. Subscribe itu gratis aja lah, geng. Okeylah, video ni asyiknya sangat sebab berjaya dilempar sepatunya. Protes amat. Okeylah, sampai jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa like, comment dan share juga video ini. Assalamualaikum semuanya. Bye.